What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan review penghasilan dari channel YouTube yang bernama Miftah Armiyah. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel YouTube Miftah menurut situs dan sosial blade ini? Nah, yang penasaran, yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata pada saat ini channel YouTube-nya telah mengupload video sebanyak 410 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 150.000 subscriber menuju 200.000 subscribernya. Dan ternyata channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sebanyak 23.006.012 penonton di keseluruhan videonya. Di sini tipe channelnya adalah people guys ya, dan telah mengupload video sejak tanggal 19 Mei 2019. Dan ternyata pada saat ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan nilai B guys ya dari total grade-nya ini, dan dari social band ranking mendapatkan peringkat di 131.929 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 150.000 subscriber. Channel YouTube-nya menempati posisi di 196.231 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru, dan di tingkat video views ranking channel YouTube-nya menempati posisi di 280.781 di tingkat video views ranking dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 23 juta lebih penonton. Dan ternyata di tingkat people ranking channel YouTube-nya menempati posisi di 29.306. Di sini kita akan lihat dulu video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya ini. Ternyata pada saat ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 150.000 subscribernya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya dukung dan subscribe channel YouTube dari Miftah Armiyah menuju 200.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Di sini ada video terbarunya sekitar 20 jam yang lalu yang menonton sebanyak 15.000 penonton, dan ada juga di sini sekitar 2 hari yang lalu yang menonton sebanyak 5.400 penonton. Di sini kita akan lihat guys ya video yang paling banyak ditonton di channel YouTube dari Miftah ini. Caranya kita klik urutan lalu yang paling terpopuler. Ternyata yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya sekitar 11 bulan yang lalu yang menonton sebanyak 1,7 juta penonton nyamar jadi gembel beli iPhone 12 Pro Max. Dan ada juga di sini sekitar 6 bulan yang lalu yang menonton sebanyak 967.000 penonton prank marahin istri sampai nggak bisa berhenti nangis. Dan masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel YouTube-nya ini guys ya. Dan langsung saja kita ngelihat penghasilan dari channel YouTube-nya ini guys ya. Ternyata channel YouTube-nya pada kesempatan kali ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 424 US dollar sampai dengan 6.800 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun mencapai 5.100 US dollar sampai dengan 81.500 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 5.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 66,7% dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 1.698.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 94,2%. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini guys ya. Pada hari ini ternyata 1 dolar sama dengan 14.268,35 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada kesempatan kali ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 424 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube-nya menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 6.049.780,40 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini, dan hanya Miftah sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 5.100 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube-nya menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 72.768.585 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang
Bang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe channel YouTube dari Miftah Armiyah menuju 200 ribu subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.